Pemirsa, duka mendalam mengiringi pemakaman para korban kecelakaan bus maut. 6 korban dimakamkan di TPU Parung Bingung, Depok, Jawa Barat. Isak tangis tak terbendung tatkala jasad Mahesa tiba di rumah duka di Rangkapan Jaya Baru, Kota Depok, Jawa Barat, Minggu siang. Tak pernah terpikirkan oleh keluarga dan sahabat, remaja berusia 18 tahun itu meninggalkan mereka untuk selama-lamanya. Jasadnya dikuburkan bersama 5 jenazah korban kecelakaan lainnya di pemakaman umum Parung Bingung, Depok, Jawa Barat. Duka mendalam mengiringi pemakaman Suprayogi, salah seorang guru SMK Lingga Kencana di TPU Parung Bingung, Depok, Jawa Barat. Selain keluarga, siswa SMK Lingga Kencana juga turut hadir dalam prosesi pemakaman. Masih di TPU yang sama, jasad Intan Fauziah juga dimakamkan oleh pihak keluarga. Sang ayah korban tak kuasa menahan kesedihan saat menyaksikan jasad putri kesayangannya itu dimasukkan ke liang lahat. Abdul Rohmat tampak terpukul dengan kepergian sang anak yang begitu cepat ke pangkuan sang pencipta. Setelah jasad Suprayogi dan Intan Fauziah, 4 korban lainnya juga dimakamkan di TPU Parung Bingung, Depok. 4 korban yang dimakamkan adalah Dimas Aditya, Mahesa, Intan Rahmawati, dan Robiatul Adawiyah. 4 jenazah korban dimakamkan berdampingan. Tangis keluarga juga tidak terbendung saat prosesi pemakaman 4 korban. Kecelakaan maut bus yang ditumpangi siswa SMK Lingga Kencana Depok terjadi di Subang, Jawa Barat, Sabtu malam. Bus Transputra Fajar yang membawa rombongan pelajar itu terguling dan menyebabkan 11 orang tewas. Nahyudi melaporkan dari Depok, Jawa Barat.